Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, bil kisar laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wal ayat. Kami hormati para ulama, para asatid, para kiai, serta para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Surabaya Selatan ini dalam rangka acara Mutakok Ulama wilayah Surabaya Selatan dalam mengambil tema yaitu dengan perang Hamas dan Zionis Yahudi sebagai propaganda demokrasi sistem terbaik menurut orang-orang kafir atau penjajah yang sangat kuat yang tidak terkalahkan. Jadi para ulama, para asatid, para kiai, para habib yang kami hormati, semoga kehadiran kita ini dalam forum yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi suatu catatan amal kebaikan kita yang kelak di akhirat akan mendapatkan semoga syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghantarkan kita dalam ajaran yang paling sempurna dan paling paripurna yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Para ulama, para asatidz, para kiai dan para habaib yang kami muliakan dan kami hormati, kita sebagai seorang ulama, sebagai seorang tokoh masyarakat, sebagai seorang kiai ataupun ustadz, sepantasnya adalah menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan, sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar para mujahid, para pejuang-pejuang saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina yang menghadapi agresor dari Israel Yahudi laknatullah ini, semoga mereka akan diberikan kekuatan, kesabaran dan sekaligus kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para asatidz dan para kiai yang kami hormati, ini adalah momentum yang sangat tepat dan sangat baik bagi kita agar apa? Para agresor Arab, para penjajah terutama di negeri Palestina yang didukung oleh orang-orang yang berpikir bahwa Islam harus ditenggelamkan. Tapi mereka salah. Walaupun mereka itu didukung oleh Amerika dengan kecanggihan alat-alat tempur maupun yang lainnya. Tapi ya insya Allah, dengan doa ulama, para habaib, para kiai, dan semua saling bekerja sama, kaum muslim, seluruh bangsa Indonesia ini maupun bangsa-bangsa yang lainnya, agar apa? Persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamnya makin terbentuk dan perjuangan kita ini makin kokoh dan makin kuat. Maka dari itu tidak hanya cukup kita berdoa, tapi kita suarakan perjuangan kita. Kita suarakan kebenaran yang kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegu kepada dua
senjata atau kitab itu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan insya Allah mereka orang-orang yang akan selamat dunia maupun di akhirat. Para ulama, para asatidz yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita teguhkan niat kita, kita kuatkan niat kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti benar-benar akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mujahid, pejuang yang akan mempermudah syariat Islam ini akan diterapkan di bumi yang tercinta ini. Para ulama yang kami hormati, mumpung senyampang kita masih diberikan kehidupan oleh Allah SWT, karena nyawa itu tidak akan kapan dipanggil oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena sebab itu, mari di saat yang momen yang tepat ini, di saat hal-hal yang ini yang bisa kita lakukan, baik dengan doa, dengan gerakan, maupun dengan yang lainnya, yang akan menghantarkan Allah SWT akan kemenangan kaum muslimin dalam memerangi kaum Yahudi atau orang-orang Israel yang ada di Palestina. Terakhir, pesan kepada para ulama, para kiai, untuk tidak bosan-bosannya, sekali lagi atas nama ulama Surabaya wilayah selatan ini, semoga panjenengan sedoyo termasuk dicatat oleh Allah sebagai pejuang-pejuang dan pedawa-dawa yang nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Saya kira itu yang dapat saya berikan, dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan baik perkataan maupun yang lainnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.